get up, erase the barricade. Okay guys, stop kejap. Sebelum kita mula video, sekarang kan musim COVID-19 yang susah untuk dibaik dalam jangka lama. Jadi Fuji sarankan bawalah sanitizer di mana-mana, terutama nak raya ni kan. Sanitizer ni boleh dibawa mana-mana dan menggunakan spray. Tidak lembab pada kulit. Korang boleh order di link description. Okay. So this is my second vlog. So okay, hari ni kita nak ceritakan pasal sambung kan ini Initiative. Okay, nama dia kali ni bukan Initiative, iaitu MF Ghost. So sekarang ni plot cerita dia, MF Ghost ni kita tak tahu apa maksud MF Ghost ni. So dia belum reveal lagi lah. Dia sekarang ongoing dalam komik manga instead of anime. Mungkin anime akan keluar. So kali ni dia ceritakan bukan watak utama dia, bukan Fujiwara Takumi. Otenami haiken shiyou ka. Yang macam sebelum ni. Kali ni nama dia Kanata. Kanata ni Kanata Leviton. Dia mix kot. Dia tak from Japan, tapi dia from England. So dia datang Japan untuk mencari ayah dia lost. So tak tahu yang cerita dia kenapa. It's still ongoing anime ni and manga ni. And then dia jumpa sebelum ni dia belajar under Fujiwara Takumi. So okay, kita tengok lah dia cerita satu persatu watak dia, like apa proses yang dia orang ongoing sekarang ni dari sebelum Initiative ni bawa ke ML Post. Okay, macam Fujiwara Takumi ni sekarang ni, dia sebelum ni dia main toge je kan. Jadi sekarang ni dah sambung lebih daripada main track dan main rally. Dan dia get injured kaki dia, bermain Toyota apa dia bawanya. Lepas tu dia pergi ke England, dia jadi cikgu racing. Kiranya dia mengajar student. So Kanata ni adalah student dia yang watak baru dia ni. Okay, so basically watak dia baru ni dia lebih cepat tangkap sebab dia belajar under Fujiwara Takumi. So dia learn more skill lebih cepat tangkap semua. Dia pakai GT86 lah instead of DE86. Sebab ini ibarat macam ML Code ni ibarat generasi yang baru tau. Dia kiranya dah bukan 2020, tapi dia dah macam dah lebih dari tahun 2020. So ibarat GT86 ni for kita sekarang, GT86 ni kira macam consider boleh-boleh baru lagi. Tapi bagi from manga tu kiranya kereta tu lah, kereta lama lah. Ibarat macam GT86 lah, tapi generasi lagi baru. So plot ceritanya, racing ni tak sama macam Initiative, yes, dia toge lawan one on one. Yang ni more to outrun. Outrun ni macam ibarat dia ada 100 orang berlumba dalam satu masa saja, dia kena target untuk lawan dalam track ni. Berapa orang dia boleh tapau, berapa orang, contoh dia boleh 5 orang, 6 orang. Then dia akan sambung the next event hari lain untuk continue untuk naikkan ranking. So dia orang more to technologies dan cerita ni. Racing semua dia orang pakai Android yang drone yang boleh ikut kereta semua, drone yang racing, drone yang boleh laju, boleh ikut. Dia dah ada untuk scene tu tengok orang lawan. Dia dah lawan ramai lah orang, dia dah tak ada lawan one on one. Pasal hero dia related connection dengan Fujiwara Takumi lah. And then Kyosuke Takahashi yang bawa RX-7 Yellow tu, dia dah more tu jadi CEO of company.
dia dah review dah kat manga tu, muka dia semua dah berubah, dia dah jadi lebih matang daripada sebelum ni, dia ada kerja sendiri. And then Ryosuke Takahashi, iaitu abang dia yang bawa Red Ribbon Infinity tu, yang tu dia dah jadi jadi doktor, akhirnya dia kerja as a doktor. But at the same time, yang MF Ghost ni adalah event dia yang buat. So dia tengah mencari seorang driver yang dia mahu. Dia ada target-target driver apa yang dia mahu, tapi dia tak explain lagi. So benda tu akan reveal. And then some best friend, pejuang Takumi, untuk Ketani yang bawa Sylvia tu, Isuki yang bawa AE85 tu. Yang tu diorang still kerja station minyak tu, Esso tu, tapi dah lain sikit. Esso tu dah moden. And Isuki pun dah kahwin, dia dah getting fat. And Ketani still single. And then cerita tu dah more on development lah. So dia tak story about hero-hero lama dalam based on initial D. So sekarang dia dah more to watak baru dan zaman baru. So kali ni hero ni ada trouble sikit lah sebab dia pakai GT86, which is agak slow untuk berlawan dengan competitor dia. Sebab competitor dia ni pakai macam-macam kereta, such as supercar dengan sportcar. Ada RT5, ada Ferrari, ada Porsche, all and so on. So memang horsepower untuk 86 tu tak, tapi sebab tahu dia juga dia orang still main race kat gunung. So which is ada chance untuk, so he thinking ada chance untuk 86 tu untuk lawan dengan kereta lain. Sebab it's not about power, it's all about handling and skill. But certain corner tu kan ada yang straight line, lebih banyak kat straight line. So kat situ tak nampak kalau tak akan kalah kat situ semua. So dia orang akan development character tu dengan character tu sekali dia modify, akan every stage tu dia akan upgrade. So sampai satu tahap tu yang 86 tu akan dimasuki turbo, berlawan dengan orang lebih competitor. So situ tu macam tu lah, still ongoing. So who knows, nanti anime keluar pula macam sama macam sebelum ni. Sebab before this initially pun dia dah keluar through manga dulu, which is manga tu like 3 years dah complete. Dah lama macam tu, 2-3 tahun dah complete pun tak ada keluar anime. And then dah lama macam tu baru dia keluar anime tu. So mungkin MM Ghost ni pun sama, dia akan ikut macam tu. So yep. So itu dah story for now, for current story. So maybe next time boleh update lagi kalau ada new series of MM Ghost. Okay, so guys, don't forget to subscribe and thanks for watching.